Tim gabungan dari petugas kepolisian dan Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur melakukan operasi zebra hari terakhir. Dari catatan Satlantas Polres Cianjur, terhitung dari bulan Oktober hingga 5 November 2019, sebanyak 9.000 kendaraan terjaring razia zebra lodaya. Pelanggar didominasi oleh kendaraan roda 2 dengan pengemudi anak di bawah umur. Pelanggaran rata-rata tidak menggunakan helm dan tidak membawa surat-surat saat berkendara. Hari ini hasil pelaksanaan operasi zebra lodaya di Polres Cianjur, kita sudah melaksanakan penilangan kurang lebih sekitar 9.000 tilang yang sudah kita keluarkan selama operasi ini. Mudah-mudahan nanti di hari terakhir ini belum terinput, nanti mungkin kita akan adakan rilis untuk hasil operasi zebra secara keseluruhan. Kalau dari kendaraan yang paling banyak dominasinya di mana? Kendaraan dominasi 2? Masih didominasi oleh R2. Operasi zebra lodaya digelar dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pengguna kendaraan dalam berlalu lintas di jalan raya. Heri Setiawan, Bandung TV.